sahabat Muslim Fashion, kita ada di panggung Tren Hijab Expo dan ini adalah penyelenggaraan hari ketiga. Dan kita masih punya waktu 7 hari lagi untuk menemani Anda, menunggu Anda untuk berkunjung di Tren Hijab Expo Ramadan. Dan di penyelenggaraan hari ketiga ini banyak banget keseruan-keseruan yang telah kita saksikan bersama, seperti yang terlihat di panggung baru saja kelar satu penampilan dari FCC Makassar. Dan sekarang kita akan lanjut melihat booth-booth setelah penyelenggaraan hari ketiga. Yuk. Halo sahabat Muslim Fashion, ini adalah hari ketiga penyelenggaraan Tren Hijab Expo dan kita masih melihat bagaimana trafiknya pengunjung datang dan pergi dari Tren Hijab Expo Makassar. Dan ini adalah salah satu booth yang ada di Tren Hijab Expo Makassar, yaitu booth Aminda. Booth Aminda, brand Aminda adalah salah satu brand lokal Makassar yang kini sudah merambah ke beberapa kota besar lainnya seperti Bali, Jawa, dan Sumatera. Boleh kita lihat produk-produk yang ada di sini. Dan ini adalah merupakan salah satu brand yang hits di Tren Hijab Expo Ramadan. Dan kita akan sedikit ngobrol dengan pemilik booth. Pemilik ya? Oh, yang bertugas. Oke. Gimana antusiasme pengunjung selama 3 hari yang telah berlalu ini? Ya, alhamdulillah untuk antusiasme pengunjung di Tren Expo ini merupakan salah satu event yang pertama kali diikuti oleh Aminda ID dan untuk antusiasmenya itu sangat, alhamdulillah, sangat bagus sekali dibandingkan event-event sebelumnya yang diikuti oleh Aminda ID. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, dari semua stok yang dibawa ke Tren Hijab Expo, udah ada berapa persen yang sudah sold out? Dari berapa ini kak? 100%? Iya, dari 100% tentunya. Alhamdulillah 50% lah. Oh, udah 50% ya, loh. Sahabat, ini udah 50% di hari ketiga loh. Masih ada 7 hari lagi dan udah 50% sold out. Kita doakan semoga nanti sebelum hari terakhir udah habis dan bisa nambah stok lagi ya. Amin ya rabbil alamin. Pokoknya adakan di Tren Expo ini sangat bagus sekali. Sangat bagus banget dan sangat prospek ya, karena antusiasmenya banyak, pengunjungnya banyak. Oh ya, kalau boleh tahu ada yang jadi reseller nggak? Ada yang minta jadi reseller nggak? Ada tapi, pastinya ya. Ownernya akan pertimbangkan dulu. Masih mempertimbangkan loh, ada yang mau jadi reseller dan masih dipertimbangkan oleh ownernya. Oke, terima kasih banyak. Jalan di dalam event Tren Hijab Expo Ramadan dan kita ketemu sama Ibu cantik. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pakai masker nggak ya? Oh, nggak apa-apa. Ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Hilmi. Dengan Ibu Hilmi. Ya. Ibu Hilmi berkunjung ke sini baru hari ini apa udah dari 2 hari sebelumnya? Saya dari hari pertama, Mbak. Oh, dari hari pertama, luar biasa. Kebetulan cuma saya aja. Oh iya, dari hari pertama, pemirsa. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang apa aja sih yang sudah dibelanja di Tren Hijab Ramadan ini. Karena kebetulan untuk menyambut Hari Raya Kemenangan ya, jadi kita persiapan buat Lebaran, buat keluarga. Kebetulan hijab fashion ini putrinya. Iya. Oh, udah dapat juga. Alhamdulillah. Udah dapet, alhamdulillah. Ya. Jadi udah belanja-belanja sahabat. Ya. Untuk Ibu belanja apa? Ya, adalah termasuk salah satunya nih. Oh, ini salah satu yang dipakai malah ya. Udah dipakai malah ya. Jadi berarti harus belanja lagi dong ya, karena udah kepake. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak di rumah kan di sini ada brand-brand untuk Bapak juga ya. Iya. Udah lihat juga, udah belanja juga. Iya, kalau Bapak sih belum ya. Kalau Bapak belum katanya dulu. Masih lihat-lihat dulu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Dan ini masih ada 7 hari. Bagaimana sih menurut Ibu brand-brand yang ada di Tren Hijab Expo ini? Alhamdulillah kalau melihat perkembangan ya, karena kebetulan animo masyarakat luar biasa. Karena beberapa waktu lalu adanya pandemi itu kan hasrat belanja dari para konsumen ya terkekang, jadi sepertinya membludak pada saat sekarang. Jadi alhamdulillah saya melihat bahwa
animo masyarakat mungkin karena informasinya tersebar, jadi bisa alhamdulillah pengunjung itu sudah lumayan banyak lah. Jadi pengunjungnya memang luar biasa ya. Luar biasa nih masyarakat. Jadi tergantung bagaimana mereka menginformasikan kepada publik sejauh-jauh sebelumnya. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Ya, dan ini berarti iklannya udah jalan ya. Iklannya udah jalan. Kebetulan juga mungkin brand-brand yang masuk sudah ya, mereka punya customer sendiri. Ya. Mereka saling menghubungi via WhatsApp dan message ya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Silakan berbelanja kembali. Kita tiba di booth-nya Princess Beauty. Dan ini saya lihat banyak banget aksesori. Wow, keren banget. Ini dari lokal Makassar apa dari mana nih? Ini dari Makassar. Oh, dari Makassar ya. Ini produknya dia titanium. Bahan titanium. Iya. Alhamdulillah yang laris-manis. Laris-manis ya? Alhamdulillah. Kalau, alhamdulillah. Iya. Selama 3 hari ini dari 100% udah berapa persen yang sold out? Sudah ada 70%. Wow, 70%. Tadi juga kita udah di Aminda dan kita juga dapat info katanya udah 50% dan ternyata di sini lebih seru lagi. Udah 70% dari stok yang dibawa. Nah, ini kalau boleh tahu range harganya? Harganya macam-macam, ada harga 2,5, ada harga 3,5, ada juga harga 1,85. Oh, dan itu sangat terjangkau pastinya iya. Ya. Kadang juga dikurangin harganya. Kadang juga ada yang minta diskon. Wow, ada tas-tas ini juga anyaman ya. Iya, Bun. Nah, kalau ini lokal Makassar juga atau? Ini dari produk dari ini bikinan kerajinan UKM. Kerajinan UKM, UKM dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya, oke. Nah, ini kalau yang seperti ini harganya di range berapa ya? Ini harganya 150.000. Oh, 150.000. Premium loh. Iya. Udah dapat ini 150.000. Sahabat, coba. Nih, udah bisa eksis di hari raya ya dengan harga 150.000 saja. Yeah. Oke. Ada juga ecengnya, Bunda. Oh iya, ada ecengnya juga. Yeah. Boleh dilihat. 200. Oh, harganya malah lebih premium ya. Yeah. Ini harganya 200 dari eceng gondok eceng yang gondok. Biasa kita temuin di kanal-kanal yang ada di sepanjang jalan. Yeah. Dan hasilnya seperti ini ketika telah diolah. Oke, kita lanjut lagi ke jaket yang lagi booming nih. Jaket apa nih namanya? Ini jaket parasut, Bunda. Oh, ini jaket parasut. Dari Bandung ini, Mas Bandung. Oh, kalau ini made in Bandung, sahabat. Ini harganya berapa? Rp350.000. Nih, pasti ada yang naksir tuh. Yang kecil-kecil itu pasti naksir deh. Tapi pasti ada harga spesial ada dong. Iya. Ada diskon buat Fanya. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah laris manis. Nggak bawa pulang lagi. Nggak berat-berat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.